Baiklah, di part kedua ini saya akan melanjutkan bagaimana tutorial mendesain cover depan. Untuk yang selanjutnya, saya akan menulis tulisan tips pilih-pilih. Untuk fontnya adalah Goody Old Style. Dengan bold, ukurannya akan saya atur sendiri. Untuk warnanya akan saya pakai warna putih, lalu selanjutnya saya akan membuat tulisan tempat bimbel. Untuk fontnya adalah Kandara Bold. Saya akan atur ukurannya. Lalu untuk warnanya adalah kebiru-biruan. Dan saya akan pakai outline pennya 1,0 dengan warna putih. Oke, saya akan kecilkan. Lalu saya akan membuat kotak. Warnanya adalah biru. Saya akan hilangkan outline pennya. Lalu saya akan membuat tulisan lawan uji kom. Untuk fontnya adalah Kandara. Ukurannya. Kemudian adalah tulisan dengan berani dengan font Sitka Text. Sitka Text bold. Kemudian saya taruh di sini. Warnanya adalah putih. Outline pennya saya pakai 0,25 dengan warna oranye. Kemudian saya akan membuat tulisan tips menghadapi dengan font Corbel. Bold italic. Warnanya adalah putih. Lalu saya akan membuat lingkaran. Warnanya agak kemerahan. Lalu
outline pennya akan saya ubah jadi putih. Oke, akan saya tebalkan. Selanjutnya tulisan UN. Fontnya adalah Arial. Warnanya putih. Untuk tulisan terakhir adalah SNMPTN. Saya akan memakai font Kandara. Lalu tulisan 2016. Saya akan pakai font yang berbeda, yaitu ini, Book Antiqua. Saya akan kecilkan. Lalu untuk yang terakhir adalah tulisan telah dibuka. Fontnya adalah Kandara. Oke, untuk yang terakhir akan saya tambahkan logo dan barcode dengan cara file, import, lalu akan saya kecilkan barcode-nya. Taruh di bawah. Lalu untuk logonya akan saya kecilkan juga. Nah, jika sudah bisa kita file save. Kita save. Cover depan. Save. Dan terakhir adalah kita export menjadi JPEG. Lalu oke. Baiklah. Sekian tutorial cover depan dari saya.